Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Teman-teman, hari ini aku mau masak nasi goreng ala Hong Kong yang enak, mantap, dan sedap. Oke, bagaimana cara memasaknya? Silahkan simak ya, teman-teman. Nah, langsung saja ya teman-teman. Ini bahannya ada flora ya. Ini adalah blue band yang berkelas ya. Kemudian 2 telur dan ada nanas yang udah aku iris-iris dan ada ini nugget ayam ya. Bisa kalian menggunakan nugget lainnya. Kemudian ada bawang, ini buat nyayur ya. Tumisnya ini nanti tumisnya bayam ya teman-teman. Ini bayam Cina ya. Ini khasiatnya luar biasa. Sangat bagus untuk kesehatan tubuh ya teman-teman. Nah, kemudian ada nasi ya. Dan bumbunya itu teman-teman. Nih, ada saus tiram, lada bubuk, kecap asin, dan jika kalian suka tambahkan kaldu bubuk. Karena bos saya itu ada 4 orang ya teman-teman. Mereka itu gak suka dikasih bawang merah sama bawang putih. Jadi aku gak memakainya hari ini. Oke, dan pelengkapnya ya, dessertnya buah. Buahnya aku memakai separuh aja teman-teman, seperti ini. Ini namanya melon mas ya, karena yang makan hanya 2 orang, jadi aku menggunakan separuh aja. Oke, sekarang kita racik ya teman-teman. Simak terus. Bagaimana cara saya memasaknya ya? Jika kalian suka, jangan lupa untuk tombol subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa pula dengan tombol loncengnya ya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.